Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat pengerusi Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh di masjid yang mulia ini, terlebih khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat meneruskan pengajian kita, iaitu kitab Akidah Ahli Iman, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan adalah merupakan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah kita meneruskan muka surat 32, kata-kata mu'alif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Wa la tuhbitus sayyi'atu alhasanata wa la taskutul kabiratu bilhasanati bal bifadlillahi aw bitawbati. Yaitu perkara keji atau perkara yang buruk, dosa, kesalahan, tidak akan menghalang perkara yang baik. Maksud dia, ada buruk, ada dosa, berarti buat amal ibadah ni tak diterima, tak. Jadi perkara yang buruk tidak akan menghalang perkara yang baik. Maksud dia harapanlah untuk kita. Kita dah buat dosa, na'uzubillah min zalik, bila dah bertaubat, jangan pula saya dah banyak dosa, tak boleh bertaubat. Tidak. Bila dah bertaubat, taubat terus, buat perkara yang baik, kerana buruk tersebut tidak boleh menghalang perkara yang baik. Tapi ustaz, macam mana dengan beberapa hadis? Misalnya kalau ada orang solat jalan kat depan tak diterima amalnya 40 hari. Misalnya barang siapa yang pergi jumpa bomoh tak diterima amalnya selama 40 hari. Ini macam mana? Jadi maksud daripada hadis itu bukan kita menggugurkan ibadat tersebut. Bukan kita itu justru berputus asa untuk tidak melakukan perkara yang baik. Akan tapi menunjukkan perkara dosa itu adalah perkara yang besar dan berdosa. Adapun kita apabila sedar itu adalah salah dan kita bertaubat, kita tetap nak tak nak tetap kena melakukannya. Kalau diambil literal hadis macam tu ustaz. Tapi kita janganlah mengambil literal hadis. Kita fahamkan maksud di dalam hadis itu adalah betapa buruknya perbuatan tersebut. Kalau kita dah taubat, nak tak nak kita tetap kena melakukan perkara yang baik. Adapun diterima atau tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. It's not us to decide. Bukan kita yang menentukan syurga dan neraka. Dosa dan tidak, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini suatu pengharapan. Wala taskutul kabiratu bil hasanati, dan dosa besar tidak akan gugur dengan perkara yang baik. Jadi bukan hanya apabila ada dosa besar, orang itu buat dosa besar, buat baik ni kira dah diampunlah dosa besar dia, tak. Maksud dia kita tak tahu. Jadi kita tak boleh benda ini kita buat macam calculation, accountant, tak boleh. Aku buat dosa besar ni tak apa, nanti aku buat ni hilanglah dosa aku. Tak boleh. Banyak yang kata ustaz, kalau jenis senang je ustaz,
saya taubat, saya bayar orang pergi haji, badal haji saya, boleh tak? Dosa saya ini diampunkan. You cannot buy your ticket to heaven. Nak pergi masuk syurga ni bukan dengan cara untuk beli tiket nak masuk syurga, bukan. Adalah tergantung niat dan kejujuran kita di dalam bertaubat tersebut diterima oleh Allah SWT atau tidak. Sebab itu dia sebut la taskutul kabiratu bil hasanati, dan dosa besar tidak akan gugur dengan perkara yang baik. Bal bi fadlillah. So it's not full stop. Ada terusannya. Bal bi fadlillah, iaitu malah semuanya dengan anugerah Allah. Means kalau kita buat baik, kita taubat dosa besar, kita pun nak bersihkan dosa kita, kita sedekah, kita buat baik, kita solat lima waktu tak tinggal, kita tolong orang yang tengah susah, kita bayar wakaf, kita buat semua benda baik, zakat kita bayar, solat, puasa Ramadan, puasa selain Ramadan, semua kita buat. Tapi diterima atau tidak, itu semua anugerah Allah SWT. If you do it sincerely, buat dengan ikhlas dan jujur dan sebenar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima lah. Tapi kalau Allah tak terima, itu hak Allah, bukan hak kita. Dan tak ada siapa boleh tahu pun diterima atau tidak di dunia ini, kelainkan baginda SAW khabarkan kepada kita. Tapi tak adalah baginda SAW dah wafat, maka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So it's not our job to decide, to judge. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang hakim sebenar. So tugas kita taubat, kita buat baik. Tapi ada satu hadis qudsi. Ana inda zanni 'abdi bi. Tu hadis dia. Hadis qudsi itu sahih. Ana, aku, Allah SWT berfirman, aku, ana, aku indah berada pada zonni sangkaan abdi, hambaku bi pada aku. Masa dia, kita solat, kita buat dah cukup syarat dan rukun solat. Contoh dia, tadi kita solat, kita dah belajar syarat solat apa, ada wuduk bersih dari najis, menghadap kiblat, semua dah lengkap. Lepas tu solat rukun-rukun kita dah buat lengkap. Kita jangan ragu-ragu, ya Allah terima ke tak solat saya, aku terima ke tak solat saya ni, saya ada. Contoh dia, dah kita rasa okey, dah semua dah lengkap, insya-Allah Allah terima. Ana inda zanni 'abdi bi. Hadis qudsi tersebut menunjukkan bahawa kalau seorang hamba itu dia buat sungguh-sungguh, dia dah tahu, dia rasa zon dia, dia sangkaan dia, Allah insya-Allah ni dah cukup apa yang Allah syaratkan, dan Allah terima, insya-Allah terima. Sebab itu kita jangan was-was. Kita buat dah cukup, insyaAllah kita sangka baik kepada Allah SWT, Allah, kita harap Allah SWT menerima amal kita. Begitu juga dengan tadi, dah buat dosa besar, ana inda zanni 'abdi bi, kita dah, kita tebus dosa besar kita dengan taubat, dengan buat benda baik, dengan beramal, dengan perkara wajib, perkara sunat, semuanya kita lakukan, dan kita letak pengharapan kepada Allah SWT. Hanya Allah SWT yang berhak menerima amal ibadat kita. Kita berdoa, ya Allah, kau terimalah amal ibadat kita. Dan kalau Allah terima, insyaAllah Allah terima. Serahkan kepada bifadlillah, kerana semuanya ini dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sedangkan orang yang bukan Islam, orang yang bukan Islam boleh berjaya di dunia ini, tidak di akhirat. Jadi dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah pun kadang dia boleh menang, dia boleh berjaya mengalahkan orang Islam, dia boleh jadi kaya, dia boleh apa. Takkanlah kita ni yang seorang yang beriman kepada Allah SWT telah amal ibadat, dah buat dengan sebaik-baik kita, Allah tak terima. InsyaAllah kita khusnudhan, khusnudhan billah, InsyaAllah Allah terima. Nah itu, sebab tu kita kena selalu buka hati yang luas.
percaya Allah Subhanahu wa taala ini orang adalah zat yang penuh rahmat, yang menyayangi makhluknya. Au bitaubati, atau dengan taubat. Kerana banyak hadis juga menerangkan bahawa taubat, tubu ilallah, tubu, bertaubatlah engkau ilallah, kepada Allah SWT. Itu perintah Allah, perintah Allah untuk kita bertaubat. Jadi kita bertaubat, dan taubat ini Allah janji Allah terima selagi nyawa tidak berada dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, atau matahari terbit dari barat. Kerana kalau matahari terbit dari barat tu, orang semua dah tahu dah kiamat betul-betul. Yang tak percaya Tuhan waktu tu tak nak kata apa dah, kan? Nah, atau nyawa berada di sini, berarti dah nak padam dah. Min, selagi belum dua ini, Allah terima taubat kita. So tubu ilallah, taubatlah, taubat. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ustaz, kalau kita dah taubat, saya takut nak taubat. Kenapa? Takut kalau dah taubat nanti buat lagi. Nanti saya taubat lagi, buat lagi. Macam mana? Ingat, taubat ini, bila dah taubat, taubat ini sah. Kita taubat, taubat ini sah. Buat lagi perlu kepada taubat. Bila taubat, sah. Kalau buat lagi perlu kepada taubat. Buat lagi sah taubat. Cuma kalau macam tu tak apalah, saya taubat pun saya buat, saya taubat pun buat. Janganlah. Sebab apa? Cuba kalau dah taubat tiba-tiba buat dosa, tak sempat taubat, mati. Jangan cakap tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni ada orang kawan saya baru, betul, hari Ahad naik basikal, baru berkenalan. Hari Ahad naik basikal, belum umur 60, polis. Basikal ustaz ni susah nak cari waktu nak main bola, kaki dah banyak sakit dah. Nak main apa semua sakit. So saya punya olahraga saya hanya naik basikal lah, kayuh basikal. So baru naik basikal dengan dia, punyalah hebat. Dia dah main basikal 10 tahun. Naik bukit macam-macam dia dah biasa dah. So duk cerita sembang tu bila tengah rehat main basikal, punyalah melangit. Cerita jalan sana, racing sana, racing sini. Dia polis, polis ni ada tim naik basikal. Dia kata, okey lah, saya pun bangga lah. Baguslah, baguslah aku kawan dengan dia. Tambah semangat lah ni nak basikal. Boleh lah 40 kilo, 50 kilo, 100 kilo. Sekali tadi ni kan, naik basikal juga dia meninggal. Sakit jantung naik bukit, meninggal. Boleh, Allah nak tarik, Allah tarik. So kita jangan cakap, tak ada, lama lagi, muda syekh, tak apa, jangan cakap. Kawan saya, dia ni apa, umur 40 meninggal, 40. Masuk politiknya pasal, lepas tu meninggal juga. Meninggal sebab sakit jantung, 40 lebih meninggal. Jangan cakap tuan-tuan, tuan-tuan, kita tak boleh predict. Sebab itu kita taubat, sentiasa taubat, tajdid taubat kita. Tak buat dosa pun kita taubat. Taubat perlu kepada taubat yang lain. Ada ulama sufi ke, taubat perlu kepada taubat. Kalau orang faham literal, dia kata orang sufi ni sesat. Sebab apa? Logik dia, taubat bila buat maksiat, dia taubat. Dah taubat ni, taubat ni macam bertaubat daripada taubat. Berarti buat maksiat lah kan? Dia kata macam tu. Ada orang condemn dia, ini sesat ni. Lepas tu disyarahkan oleh ulama yang datang setelah dia, bukan macam tu maksud dia. Taubat tadi tu kemungkinan dia rasa diri dia yang bertaubat. Ini namanya riak. Kan ada orang dah bertaubat, buat dosa seumur hidup, pencen je, aku nak bertaubat dah. Wah, bila dia taubat, dah solat, dia cerita ke orang, wah aku dah taubat syekh, aku solat. Contoh dia, jamaah tak pernah tinggal, tahajud tak pernah tinggal, ini tak pernah tinggal. Tapi isi hati dia rasa, hebatnya aku dah taubat.
takabur, riak. Tu yang ulama sufi kata taubat perlu kepada taubat. Taubat dari taubatmu. Wah, maksud dia taubat tadi tu ada riak, kena taubatlah. Itu maksud dia. Ini sebenarnya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis dia? Istighfar perlu kepada istighfar. Kan tadi istighfar minta ampun kepada Allah, tapi istighfar yang pertama ada riak. Ah, kau istighfar kali kedua. Maksudnya istighfar terhadap istighfar tadi, siapa tahu istighfar tadi ada riak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu kita kena sentiasa taubat, sentiasa istighfar. Sebab kita ni banyak dosa, tuan-tuan dan puan. Tak kira ustaz ke tak ustaz ke, ha-ha ke, gangster ke, mafia ke, pembunuh ke, wali ke, apa ke, semua tetap kena ada taubat. Baginda SAW ini Nabi yang maksum, tak ada dosa. Tapi kalau solat malam kaki sampai bengkak. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, kenapa kau solat sampai kaki dah bengkak ni? Allah SWT telah mengampun dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi kenapa masih lakukan? Apa jawab baginda SAW? Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku ni hamba yang banyak bersyukur? Ha, ini nak bagi tahu ke Aisyah, nak bagi tahu kepada umat dia. Kita ni buat ibadat banyak-banyak, dah ampun ke tak apa, kita buat kerana kecintaan kita kepada Allah, bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberikan kita hidayah iman, taubat. Hadirin wal hadirat afidhakumullah. Sebab tu kalau kita tahu hadis Nabi SAW yang sahih, ada 10 sahabat Nabi mubasyaruna bil jannah. Saya tak ingat dah terangkan minggu lepas ke belum? Belum, bulan lepas belum. Itu nanti akan terangkan. Tapi ada 10 sahabat Nabi ini yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW akan mendapat syurga, mubasyaruna bil jannah. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Lepas tu ada sahabat-sahabat yang lain seperti Zubair bin Awam, Talhah, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abdi Waqaf dan Abu Ubaidah. Ini sahabat yang telah dijanjikan syurga. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, kitab sejarah, kitab rijal, ada tak 10 sahabat ini bila dengar hadis tu, dia tak payah solat lah, aku dah dijanji syurga? Atau setelah Nabi SAW wafat, kan dah kira dah seal, the syariat already been seal. Bila dah seal ni, kira tak ada hadis baru kata dia tak jadi masuk syurga kan? Oh, bolehlah dia tinggal solat. Ada tak? Tak ada. Dia take thing for granted? No. Justru 10 sahabat ini sahabat yang paling kuat ibadah dia. Sayyidina Umar Al-Khattab ini Al-Faruq, benda syubhat pun dia tak nak. Kita benda syubhat, kita tak tahu ni halal haram, tak apalah, halal je lah. Syubhat contoh dia, syubhat tu apa? Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Halal tu jelas, haram tu jelas, apa yang ada di antara dia syubhat. Zaman sekarang terbalik. Kalau saya dulu di Jawa, pondok dulu di Pulau Jawa dulu, bahasa orang Jawa, al-halalu ban. Ban tu apa? Bain kan? Dia baca ban. Ban tu biarlah. Al-haramu ban wa ma bainahuma syubhatun, dia kata. Tu maksud dia orang tak peduli syariat. Na'uzubillah min zalik, tak boleh. So Sayyidina Umar ni paling kuat, ikhtiar dia paling kuat. Kita sebagai umat Islam kena macam tu. Hanya makan yang halal, yang haram kita jauhi, syubhat kita berusaha untuk jauh. Ni. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Taubat. Apakah itu taubat? Dijelaskan, wahia an-nadamu 'alal ma'siyati. Taubat itu adalah rasa penyesalan
menyesal. Nadmun, nadam. Nadam tu menyesal. Alal ma'asiyati, terhadap maksiat. Dah buat maksiat ni rasa menyesal. Kenapa aku buat maksiat ni? Na'udzubillahi min dzalik. Alal ma'asiyati, menyesal terhadap maksiat. Min ajli annaha muba'idatun an ridwanillahi ta'ala. Iaitu apa? Kerana ia menjauhkan diri daripada mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab maksiat ini justru menjauhkan kita daripada reda Allah. Memang betul, semuanya tergantung pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah, rahmat Allah, fadlillah, anugerah Allah. Tapi Allah SWT dah kaburkan dekat baginda SAW kepada kita semua, mana reda Allah, mana maksiat yang menjauhkan reda Allah. Sebab apa kita nak buat maksiat? Buat maksiat harap Allah ampunkan kita. Mana kita tahu? Kira-kira kalau dah dikaburkan buat benda ni, marahlah. Buat sekali, buat dua kali mungkin bolehlah, dah taubat tu dimaafkan. Ah, ha, boleh dimaafkan. Tapi dah tahu sengaja, oh ni tak apa, buat je, Allah Maha Pengampun. Why you have to jeopardize yourself? Kalau Allah tak ampunkan, masuk neraka kita. Na'udzubillah min zalik. So we have to try our best, buat benda yang baik saja, jangan buat maksiat. Yang dahulu-dahululah, lupakan yang dahulu. Kita fokus sekarang dan ke hadapan. Buat yang terbaik kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kena. Jadi taubat ini kita sedar. Sedar bahawa itu maksiat. Ini menjauhkan diri kita daripada reda Allah. Maka kita menyesal kalau kita buat. Dengan sebenar-benarnya menyesal. Maksud dia benar-benar menyesal ni, tak naklah buat lagi, berazam untuk tidak melakukan lagi. Nanti dia akan syarahkan. Itu taubat. Sebab itu taubat ni ada dua. Ada taubat, ada taubat nasuha. Taubat nasuha tu susah tu. Betul-betul taubat tak nak buat lagi dah. Menyesal betul-betul dah, jangan lagi dah. Itu taubat nasuha. Jadi kita doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami taubat yang nasuha. Mungkin ada benda haram yang kita terbuat, kita tak tahu. Tapi kalau orang para di kalangan elites of the elites, khawasul khawas, maksudnya hamba-hamba Allah yang di kalangan para awliya'nya, para siddiqin, syuhada'i wassalihin, bila dia tahu benda tu haram, dia taubat tu, dia rasa menyesal tu, walaupun tak sengaja tu, dia tak take thing for granted. Dia betul-betul rasa menyesal sampai macam tu. Ini dia hadirin wal hadirah hafizakumullah. Muqarribatun min sakhatihi, min sakhatihi. Dan maksiat itu mendekatkan kita apa, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau buat maksiat ini justru mendekatkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita jauhi maksiat tersebut. Jangan kita dekat terhadap maksiat tersebut. Jangan kita dekat-dekat dengan maksiat tersebut. Jauhilah maksiat tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ketahuilah, sesungguhnya maksiat itu adalah tempat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatahaqqaqu illa bil iqla'i an ma'siyati, anil ma'siyati. Lalu dijelaskan oleh pengarang ini, wala tatahaqqaqu, taubat tidak dapat dikukuhkan, illa bil iqla'i anil ma'siyati, kecuali dengan benar-benar mencabut atau meninggal lah maksud dia, meninggalkan maksiat tersebut. Maksud dia apa tu? Jadi kalau ada orang dia tahu benda ni maksiat,
dia buat taubat, tak apa, kejap lagi taubat. Ha, ini taubat lah ni. Tapi tak betul-betul. Lepas tu buat lagi, ha, ini taubat lagi. Lepas tu buat lagi, ini taubat lagi. Contoh dia, ini bukan taubat. Taubat lah, tapi taubat yang tak kukuh. Jadi bila tak kukuh ni, berarti dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau bermain-main dengan seperti itu. Sebab itu dia kata la tatahaqqaqu illa bil iqla'i 'anil maksiat. Dia kena ada dalam hati dia benar-benar meninggalkan maksiat tersebut. Tak boleh, ini maksiat aku tak boleh buat, aku tinggalkan benda ni. Dia kena macam tu. Wal azmi 'ala alla ya'uda abadan, dan berazam untuk tidak lagi mengulanginya selamanya. Jadi dia kena betul-betul letak dalam hati dia, berazam, bercita-cita untuk tidak melakukannya sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan, jangan sampai dia buat lagi. Nauzubillah min zalik. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya berjudul Minhajul Abidin, dia kata, bukanlah dia kata syarat sah taubat, tak, cuma dia ajar cara nak bagi taubat tu betul-betul berkesan. Orang yang dah tahu dia berdosa, dia tahu ini dosa, dia bertaubat, mandi junub ni. Mandi junub. Kenapa dengan mandi junub, tuan-tuan? Kerana mandi ini seperti dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam boleh menghilangkan dosa-dosa yang kecil. Betul? Ha, ini dia boleh menghilangkan dosa-dosa kecil. Siapa tahu dengan mandi itu boleh menghilangkannya. Lepas tu solat sunat, doa wasta'inu bis-sabri was-salat. Doa kepada Allah supaya dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sunat taubatlah tu nama dia. Ha, ni buat macam tu untuk dengan harapan kita dibersihkan daripada segala dosa. Wal azmi ala alla ya'uda abadan, berazam untuk tidak mengulanginya sama sekali. Wa mubadarati qada'i ma dayya'ahu min huquqillahi wa huquqil ibad, dan cepat-cepat menunaikan segala apa yang telah ia sia-siakan daripada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak-hak hamba manusia yang lain. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kalaulah dosa yang dia buat tadi itu dosa dengan Allah, tapi dosanya bersifat meninggalkan perintah Allah. Contoh dia, Allah suruh kita solat 5 waktu, dia ni tak solat, busy kira duit, busy business, busy meeting, siang pagi malam meeting, solat lupa. Ha, it's all about dunia, 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 no akhirat. Tiba-tiba taubat, jangan lupa qada solat. Ada kata, ustaz tak payah qada solat. Bukan macam tu. Hutang dengan manusia, qada tak? Tunaikan tak? Contoh dia, tuan-tuan meninggal, ada hutang dengan fulan bin fulan. Dia datang minta kat anak dia, anak dia ada duit, warisan masih ada, kira-kira bayar ke tak hutang tersebut? Bayarlah, takut nanti ke akhirat tak lepas kan, nak masuk syurga. Eh, kau masih ada hutang fulan bin fulan, bayar dulu. Wah, contoh dia minta ikhlas je, dah, itu hutang dengan manusia. Kalau hutang dengan Allah, aula bil qada'i, lebih utama untuk ditunaikan. Tapi ustaz, kalau macam tu nanti orang malas nak bertaubat, malas nak solat. Bukanlah kita kata jangan buat benda lain kecuali solat je, bukan kita nak kata macam tu. Nak kabur kan, kalau ada hutang solat, qada'lah. Banyak sangat ustaz, kenapa banyak? Sejak akil baligh tu ustaz, saya tak nak solat ustaz. Ha, terus seorang ustaz, umur dah 60, berapa puluh tahun tu nak solat. Kita yakin dengan Allah SWT,
Allah insyaAllah ampunkan kita. But we don't take things for granted. Means if you can qada, kita qada. Mana yang mampu qada, amalkan yang boleh lah. Means contoh dia lah, yang saya kuat lah Ustaz, setiap kali nak solat fardu saya solat qada, buat lah. Contoh dia Zuhur 4 rakaat, solatlah 4 rakaat dulu, kan? Qada, niat qada yang lampau, solat yang fardu. Sikit yang mampu lah, mampu buat, buat, buat. Siapa tahu habis langsai, alhamdulillah. Tak solat sunat ke Ustaz? Solatlah juga dengan sunat sekali, buat dua-dua. Tak mampu Ustaz, okeylah yang fardu dulu. Sebab fardu ni tak boleh nego. Benda yang sunat ni boleh nego lagi. Itu. Tapi solat sunat banyak, fardu qada tak nak buat langsung, tak boleh juga tangga. Kan ada pendapat kata mazhab lain kata tak perlu qada. Itu tunggu dulu. Bukan nak kata mazhab tu tak betul ke tak. Macam saya kata, you want to jeopardize or not? So you want to jeopardize your life? Lepas kita padam ni, kita tak tahu dah. Kita akan masuk syurga atau neraka. Tak boleh nak patah balik. Aku nak qada lah. Tak boleh. But at least when we try our best to do whatever we can untuk bertaubat, qada solat kita. Contoh dia, if kita meninggal tak sempat habis, insyaAllah husnudhan billah, sangka baik dengan Allah insyaAllah. Siapa tahu Allah SWT ampunkan kerana hamba ini bersungguh-sungguh nak taubat. Dia dah qada tak dapat, tak cukup je, Allah terima taubat kita. Mazhab Syafi'i nak kabulkan. Mazhab Syafi'i kena qada. Itu mazhab Syafi'i. Kalau nak tahu dalil, Ustaz Aiman tak ada dalil. Banyak yang lain kata ada banyak dalil. Ni nak kabulkan ni. Kalau nak dalil, baca kitab Syekh Nuh Ali Salman Al-Qudat, mantan mufti Jordan. Dia Qadi Qudat, hakim kepada semua hakim yang ada di Jordan. Meninggal tahun 2010. Thesis master dia, nama dia Qadaul Ibadat. Itu tebal ni, bahasa Arab lah, tak ada terjemahan. Kalau nak susah terjemah penat tuan-tuan. Tapi kalau nak tahu dalil, saya tak apel lah, pergi situ saya keluarkan Quran dia, hadis dia, semua lengkap dalam bab kenapa kena qada. Cuma dia juga kata tak adalah sampai nak kata kalau solat sunat, kalau ada solat wajib yang kita tak buat, yang kita belum lunaskan, belum tunaikan, lepas tu solat sunat tak sah. Kita tak kata macam tu lah. Syekh Nur Ali Salman pun tarjih, dia kata bukanlah macam tu. Sah-sahlah sunat tersebut, tapi kan lebih afdol, lebih wajib untuk dia buat benda yang fardu. So buat juga. Itu dia, hadiri wal hadar afizakumullah. Jadi kita manusia, kita tahu lah, duduk kat Kuala Lumpur, ada yang membesar anak kepada duta ke, anak kepada diplomat ke, kecil-kecil duduk luar negara, nak dapat hidayah tu jauh lah. Solat pun tak jaga, apa pun tak jaga. Bila dah tua ni baru sedar, okey aku nak kembali pada Allah lah, nak mengaji lah. Sekali dengar-dengar, alamak, banyaknya solat aku kena qada. Ini saya kata, bukan kita suruh putus asa, tak. Kau taubat qada, mana yang boleh. Sikit-sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Itu maksud dia. Hadirin wal hadirat afizakumullah. Lepas tu dia kata apa? Mubadarati qada'ima, menunaikan, cepat-cepat menunaikan apa yang telah ia sia-siakan daripada hak-hak Allah. Termasuk hak Allah bukan hanya solat, puasa Ramadan. Ni terutama kaum Hawa yang hamil, lahirkan. Tak salah lah, memang tak salah. Dah dapat setahun boleh qada puasa, tak qada, kena tambah kan. Tambahlah dia punya kafarah dia, fidyah, bukan kafarah, fidyah dia. Boleh bayar, yelah memanglah boleh, tak dosa lah tak. Tapi tambah lagi, tambah lagi, banyak tu. Janganlah sampai dah hilang calculation, meninggal tak sempat nak bayar, anak pula tak nak bayarkan. Ini jangan sampai. So kenalah bayar. Kalau tak cepat-cepat, kalau tak nak bayar fidyah, setahun tu cepatlah.
tu kena pesan tu. Puasa, zakat. Zakat ni lagi susah. Bertahun-tahun dia tak peduli bayar zakat, bayar tax rajin, zakat tak nak bayar. Itu kena qada tuan-tuan. Ini kena qada. Ingat zakat ni berapa persen? 2.5% ke? Kalau ada kambing, ni tak ada kambing lah kat sini. Yang ada banyak kambing tu kenalah bayar kambing dia. Wa huquqil adam ibadi. Dan iaitu apa? Hak-hak hamba. Ni hak-hak hamba ni antara kita dengan dia. Allah SWT tak masuk campur. Cuma dia, maksud dia Allah SWT biarkan. Ni maksud dia. Sebab itu kalau kita ni duk solat duit orang lain, kena return balik orang taubat tu. Akad yang fasid dia tidak boleh kecuali dikembalikan. Ustaz, ini duit haram. Duit haram ni kena dibersih. Bukan money laundering. Bukan. Dibersihkan tu bukan money laundering. Ni sekarang ada amla, kena tangkap lah nanti. Maksud dia, kena kembalikanlah kepada pemilik asal dia. Kalau tak reti, sedekah kan habis. Bagi dekat Baitul Mal, penyucian harta. Yang kaya-kaya korupsinya, kaya-kaya rasuahnya, kaya-kaya tipunya, scammersnya, tu semua banyak tu tuan-tuan. Jangan ingat tak apa, boleh scam-scam orang, tipu-tipu orang, dapat duit. Nanti banyak duit pergi haji cukuplah. Aku buat pondok, buka pondok ni, kira bersih duit lah tu, habislah. Dosa-dosa ni dah dibayar dengan buka madrasah, buka ma'atafis. Ingat semudah tu? Tak ada. Kalaulah dia solat duit rakyat 12 bilion contoh dia, bayar balik 12 bilion, miskin balik lah. Tu maksud dia. Contoh dia, dia kaya tu sebab dia solat duit rakyat contoh dia. Kira rumah dia tu yang dibeli guna duit solat duit rakyat tu, kena bayar balik banyak tu. Sebab tu saya kata bukan senang-senang. Tu kita kena muhasabah diri. Jangan, jangan. Ni hak anak Adam, hukukil ibad. Hutang lah, simple. Hutang neighbor, bayar. Banyak tu kena bayar. Kecuali neighbor tu reda, orang tu reda. Pinjam duit 1,000 lumpur, duit dah habis lah. Dah tak boleh nak bayar ni, macam dah tak boleh nak beli makanan, tak ada. Okey tak apa, pinjamkan. Dah lepas bulan duit gaji dah masuk, tak nak bayar. Tiba-tiba meninggal. Kalau dia tak redha nanti kat akhirat. Tapi kalau dia kata tak apalah, neighbor aku ni baik, tak pernah parking kat depan rumah aku. Khalas lah. Contoh dia. Khalas. Tak ada masalah. Cuma betul ke kita tahu ke kita tak tahu? Ini kita tak tahu. Sebab tu kita kena selalu jaga hak anak Adam. Hak anak Adam ni penting. Wa a'zamu shay'in yu'inu 'alayha mujanabatu khulaqis su'. Ini paling penting. Perkara paling agung yang dapat membantunya untuk bertaubat adalah menjauhi daripada bercampur bergaul dengan perkara yang buruk, dengan orang-orang yang buruk. La siyamal ladina ishtaraka ma'akum fil ma'siyah. Lebih-lebih lagi dengan orang yang sama-sama buat maksiat tersebut. Ni sama-sama man, the same man in the crime lah ni. Tak boleh. Jadi ini cara dia menjauhi orang-orang yang buat benda yang tak baik. Kita jangan dekat dengan tempat yang tak baik. Kita jangan ini. Sebab itu dulu ada orang dapat jawatan yang tinggi, tapi dia tahu dia takut, dia tinggal benda tu tuan-tuan. Dia tak nak buat. Orang ditawarkan jadi hakim, dia tak nak jadi hakim. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW, satu kaki masuk syurga, satu kaki masuk neraka. Dia takut. Dua, tiga hakim,
dua masuk neraka, satu masuk syurga. Dia takut dia yang dua tu, dia tak nak jadi. Ustaz, kalau semua tak nak nanti orang tak baik jadi, memanglah betul. Sebab tu orang baik ni kenalah jadi, takut orang tak baik jadi hakim. Ha, memanglah betul. Cuma nak kaburkan dia. Ha, orang kita kadang takut terjun dalam maksiat, jangan dekat maksiat. Mudah, paling mudah lah, paling mudah. Kita nak ke anak kita berkawan dengan orang yang penagih dadah? Bukan nak skeptik atau memandang sinis terhadap penagih dadah tak boleh taubat ke apa, bukan. Ya, cuma kira-kira dia kawan dengan orang tersebut, takut tak, takut tak anak kita tu tiba-tiba terkena juga, diajak sekali pakai, dah kena susah syah. Yeah. Of course, logically no. Of course, if we know, kita takkan bagi dia kawan dengan fulan tersebut. Tak bagi anak kita kawan dengan fulan tersebut. Ah, memanglah. Sebab kita takut. So logic dia, kalau sama-sama guilty dalam crime tersebut, jauhilah. Kalau dah taubat tu, menjauhilah dari orang tersebut. Takut sama-sama buat maksiat. Kecuali lah dua-dua taubat, ah itu bab lain dah. Ha, ni hadirin wal hadirat afidhakumullah. Ha, sebab tu kita kena pastikan anak kita menjauhi daripada orang-orang yang buat maksiat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ha, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Ha, ini dia kata. Sebab apa? Sebab mendekati, kalau dah biasa buat benda yang tak baik, dosa, maksiat, dikena. InsyaAllah kita iktifakkan sampai sini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku lukau lihazah, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.